我哋係工人，我哋唔係奴隸。We are worker, we are not slave. Hi everyone, this is Irene, and this month we're going to talk about Indonesia. As many of you know, if you live in Hong Kong, we have a lot of actually Indonesians working here, mainly Indonesian domestic workers. Maybe for some of you, you actually live with one of them, but actually, how much do you actually know them? Maybe you know them as, you know, working with you at home, keeping your house clean, and like taking care of children or even the elderly. So today, we get to actually talk to Rosita, an Indonesian domestic worker who's actually been in Hong Kong for 21 years. Maybe she's in Hong Kong for like longer than some of you are alive. And we're really excited to, you know her story, get to know more about her decision to come to Hong Kong, and to get to know about what she's been doing for the past 21 years. Oh, hi, Romla Rosita. Oh, hi, Hong Kong. Yi Leng Leng Lin. Tu Yi Ka Le Yi Sap Lin. Oh, hi, domestic workers. Nama saya Ramla Rosita. Saya datang di Hong Kong April tahun 2000. Dulu sebenarnya saya kuliah di IKIP PGRI Madiun hanya sampai semester 5. Karena ayah saya meninggal, jadi tidak ada biaya untuk melanjutkan kuliah. Jadi terpaksa saya harus bekerja ke luar negeri. Memang tidak mudah untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Ada, tapi gajinya itu sangat minim. Sementara biaya pendidikan itu sangat tinggi. Dan juga biaya kesehatan jika kita sakit itu juga mahal. Jadi udah berapa lama di sini ya datangnya? Tahun 2000 sampai sekarang 2021, artinya 21 tahun. Tapi saya dulu sempat cuti hamil tahun 2011. Itu saya hamil dan melahirkan. Setelah anak saya berumur 13 bulan, majikan saya menelpon lagi, menawari saya, apakah kamu ingin kembali ke Hong Kong? Dan karena saat itu saya nggak kerja, sementara biaya hidup semakin tinggi, maka terpaksa saya harus dipisahkan dengan anak saya untuk kembali lagi ke Hong Kong sampai saat ini. Oh, jadi biasanya berapa lama sekali ya saya balik rumah di Indo? Kalau dulu sebelum COVID itu setiap 2 tahun sekali saya bisa cuti ke Indonesia, tapi karena ini ada COVID jadi terpaksa harus ditunda dulu. Saya terakhir tahun 2000 itu cuti, jadi 1 tahun yang lalu. Jadi anaknya ada 1 ya? Baru satu laki-laki, baru berumur 8 tahun. Oh, 8 tahun. Oh, jadi kayak pas anaknya umur berapa banyak balik ke Hong Kong lagi? Iya, dulu saat saya tinggal baru 14 bulan. Terus pas saya cuti, dia berumur 3 tahun. Terus cuti yang kedua, dia sudah berumur 5 tahun. Oh, iya. Tapi sering telepon rumah juga. Iya, sekarang kan ini ya, ada video call. Ada video call. Jadi jika kita kangen, bisa langsung melihat wajahnya, bisa langsung cerita, begitu. Ya, jadi kalau jauh dari rumah, pasti di sini ada keluarga baru, ada teman baru gitu kan. Ya, iya. Pertama kali datang itu kayak gimana ya ketemu kayak teman-teman? Dulu pertama kali datang harusnya kan liburnya setiap minggu ya. Terus saya nggak bisa libur setiap minggu, liburnya 2 minggu sekali. Dan saat itu saya digaji underpaid, jadi di bawah standar. Harusnya kan gajinya 3.670, tapi saya cuma digaji 2.000 saat itu. Jadi ini salah satu bentuk diskriminasi oleh majikan ya, seperti itu. Jadi waktu itu gimana ya kayak? Pas itu saya kan memang belum tahu aturan, tapi akhirnya saya diterminate. Dan akhirnya saya kembali ke Hong Kong. Dan untuk kembali ke Hong Kong yang kedua, itu saya menuntut majikan saya saat menggaji saya 2000 itu, saya ke labor department untuk menuntut gitu. Tapi karena tuntutan saya sudah terlalu lama, jadi akhirnya tuntutan saya kalah. Seperti itu. Tapi kita tidak pernah menyerah ya. Saya saat itu gabung dengan Asosiasi Buruh Migran Indonesia atau ATKI Hong Kong yang memang selama itu memperjuangkan supaya stop underpayment. Sampai saat ini semuanya dapat gaji full. Terus tahun 2005 saya membangun
sebuah aliansi namanya Gabungan Migran Muslim Indonesia. Itu gabungan dari beberapa majelis dan sampai saat ini terdiri dari 19 majelis. Jadi kawan-kawan yang berjilbab itu kita organisir. Dan memang kita sengaja untuk memberikan pendidikan kepada mereka supaya di sini tidak hanya berkumpul makan, tapi kita juga punya kegiatan seperti belajar mengaji ataupun belajar tentang hukum ketenagakerjaan yang ada di Hong Kong. Supaya ketika mereka mendapatkan ketidakadilan atau perlakuan yang eksploitasi, itu kita juga tahu di mana kita harus melawan, di mana kita harus mengadu. Jadi tiap minggu itu ada kayak organisasinya mau mengajar gitu kan ya? Iya, setiap minggu kalau biasanya saya belajar membaca Al-Quran ini di Maifu, di belakang Monsterling Mall, shopping center sana. Terus ada kalanya saya juga di sini di lapangan ini untuk mengajarkan ini bagaimana kawan-kawan migran Muslim Indonesia yang ada di Hong Kong itu bisa ini membaca Arab. Jadi pulang tidak hanya membawa dolar tapi juga bisa baca Arab sehingga di Indonesia bisa ditularkan ke anak-anak atau generasi penerusnya. Jadi sebelum itu Mbak ada kayak cita-cita apa ya atau pengen kayak dulu sebenarnya saya bercita-cita ingin jadi perawat. Tapi karena dulu untuk memasuki perawat kan harus biayanya tinggi ya, saya nggak bisa ke situ dan harus memilih ke IPGRI Madiun yang dekat dengan rumah. Jadi sekarang udah lama kan ya di Hong Kong ya, udah 20 tahun. Ada Mbak sekarang ada cita-cita apa kayak untuk diri sendiri atau anak, keluarga? Harapan saya Desember ini bisa pulang dan buka usaha di Indonesia ya, seperti apa jualan sembako itu, karena kan kebutuhan sembako biasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi punya modal sedikit nanti bisa untuk usaha kecil-kecilan sehingga bisa segera kumpul dengan anak, suami dan orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau Mbak ada kayak sesuatu yang mau mungkin ngomong ke audiens kita, mungkin kayak kita udah lama kerja di sini, pasti kayak udah di sini juga deket sama banyak orang juga kan ya. Dan mungkin Mbak ada sesuatu yang mau ngomong ke audiens kita yang mungkin banyak yang dari Hong Kong atau mungkin juga banyak dari luar negeri. Saya berpesan kepada kawan-kawan buruh migran ya, gunakan waktu ketika bekerja di luar negeri itu, gunakan sebaik-baiknya waktu untuk bisa berorganisasi, karena dengan sebuah organisasi kita bisa belajar, kita bisa sharing bersama, kita bisa belajar tentang agama, hukum ketenagakerjaan di Hong Kong, sehingga kita jika punya sewaktu-waktu punya masalah dengan majikan, agen maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita bisa kemana kita harus mengadu. Karena hanya dengan berorganisasilah semua apa yang menjadi keinginan kita untuk memperjuangkannya itu lebih mudah. Jadi dengan kita bersatu, maka kita akan kuat. Kita itu di Hong Kong bekerja, bukan numpang, ya toh. Kalau kita numpang ya tidur saja, nggak usah bekerja. Kita di Hong Kong karena kita bekerja dan pemerintah Hong Kong butuh kita, benar nggak? Kalau pemerintah Hong Kong nggak butuh kita, masa sampai sekarang mau ngirimkan orang ke sini? Kayak seperti kemarin untuk PRT migran diwajibkan tes antara batas waktu antara tanggal 1 sampai sebelum tanggal 9. Dan kita setiap hari ini menyerukan supaya tes tersebut untuk dibatalkan, dan akhirnya ini Miss Carrie Lam membatalkan kan sampai tanggal 9 seperti itu. Dan juga keharusan vaksin untuk bagi mereka yang memproses kontraknya atau ada urusan dengan imigrasi harus vaksin. Jika tidak vaksin maka visanya tidak bisa turun. Ini adalah sebuah keterpaksaan ya, diskriminasi terhadap kita. Dan selama ini kita juga melakukan propaganda dan juga kampanye supaya vaksin tersebut dicabut, karena ini
karena vaksin itu adalah pilihan bukan paksaan. Kami juga menuntut kepada pemerintah Hong Kong supaya menaikkan gaji kami karena memang gaji kami sangat rendah sekali di antara gaji yang lain. Karena sampai detik ini gaji kami tidak dimasukkan di dalam undang-undang upah minimum. Stop menuduh kami sebagai penyebar virus karena kami bukan penyebar virus. Otai Hai Kung Yan, Otai Mai Lo Tai. We are worker, we are not slave. For the past 21 years, Rosita has been so far away from home. Because of circumstances, she had to leave home when she's not even done with university so that she can actually better support her family. She had dreams to become a nurse, but that dream had to be changed so that she came all the way to Hong Kong to find a job and support her siblings. She has an 8-year-old kid whom she spent most of the time getting to know through video calls. She can't really be there to watch him grow up. Sometimes it's so, you know, important to remember that these are human beings so far away from their family, and they're here because they want to support their family. Sometimes people, you know, easily forgot to appreciate them, and maybe sometimes I still hear people saying mean things about them. At the end of the day, they are people who's here under very selfless circumstances, very selfless reasons, so that their family back home can live a better life. Through this video, we hope that our audience will be reminded to always remember to appreciate those around you. So, if you're living with a domestic helper, or you know, you see them around, always remember that they are here to help. They're here to support your lives and make your life better. While at the same time, they have to live so far away from their own family. So I hope that Rosita's life story is a reminder for everyone to remember that they're here not just for themselves, but also for you, to make your life even better.